Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masih sabar beriktikaf di rumah Allah, di masjid Dagang Muttaqin Simpang Ampe. Mudah-mudahan kita tergolong orang muttaqin. Tadi dalam salat kita mendengar menikmati ayat kalamullah surah Taha dari ayat 1 hingga 35 ayat. Surah Taha banyak cerita yang unik, yang menarik tentang surah Taha ini. Antara lain yang terkait dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah di antara musuh yang sangat ditakuti. Semua orang Islam takut kepada Umar. Lalu suatu hari itu di pagi hari, Umar keluar dari rumahnya membawa pedang, ingin membunuh Rasulullah. Bukan main ya. Keluar membawa pedang ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan teman di jalan. Umar mau ke mana? Saya mau membunuh Muhammad. Dia membawa pedang terhunus. Kata kawannya, "Umar, saya dengar adikmu sudah Islam. Urus dulu adikmu, baru nanti jumpa Muhammad." Pergilah dia ke rumah adiknya. Didengar di rumah adiknya orang baca Quran. Wah, betul ini adik saya sudah masuk Islam. Sudah terdengar bunyi kalamullah, tapi tidak jelas bunyinya. Lalu saat Umar masuk rumah, yang ada di rumah itu takut, ketakutan. Termasuk guru yang mengajar. Ada guru yang mengajar Quran di rumah adik Umar bin Khattab, terpaksa bersembunyi, takut mendengar suara Umar, takut kepada Umar bin Khattab. Personality, person yang sangat ditakuti. Lalu ditanya oleh Umar, "Saya dengar kamu tadi membaca sesuatu." Kata adiknya, "Tidak ada." "Ada." Yang kata adiknya tidak ada, adiknya berselindung. Lalu terpaksalah adiknya berkata, "Benar, betul tadi kami membaca Quran." "Mana Qurannya?" "Eh, kamu tidak boleh pegang Quran. Kamu ini najis. Mau pegang Quran mesti mandi berwudu dulu, mesti suci." Maka Umar pun bersuci, berwudu. Dikasihkannya kepadanya lembaran surah Taha ayat 1 sampai ayat 16 yang dibacakan pertama tadi. 16 ayat dibacanya, hanyutlah kekufuran dari hatinya. Dia mau masuk Islam. Nah, ini kata ulama, ayat ini ayat penerang hati. Ayat ini ayat penerang hati. Kalau ingin hati kita terang, bacalah ayat 1 sampai 16 surah Taha tadi yang dibacakan pertama. Subhanallah. Teranglah hatinya, bersihlah hatinya. Lalu dia secara ringkasnya mau masuk Islam. Tadi keluar dari rumah mau membunuh Muhammad, sekarang mau mencari Muhammad untuk bersyahadah, mengucap dua kalimat syahadah. Subhanallah.
keluarlah dia dari rumah adiknya, berangkat menuju Rasulullah, Rasulullah yang sedang ada perhimpunan banyak orang awak rapi, ada perhimpunan perkumpulan dengan sahabatnya membincangkan Islam dan dakwah. Tiba-tiba nampak Umar muncul membawa pedang. Sahabat Nabi melihat kemunculan Umar tidak takut. Kalau Umar main-main nanti katanya pedangnya akan memotong lehernya, kata sahabat Nabi. Berani ya. Oh. Lalu berjumpa Rasulullah ingin masuk Islam. Maka diajarlah dia bersyahadah. Dia pun mengucap dua kalimat syahadah. Subhanallah. Betapa hebatnya kekuasaan Allah ya. Kemarin kita terangkan surah Al-Muluk, kalau kita ingat lagi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci, maha agung Allah yang di tangannya segala sesuatu, Allah mampu berbuat segala-galanya. Ah, tadi keluar rumah ingin membunuh Muhammad. Sekarang menjadi kekasih Muhammad. Subhanallah. Yang mulanya musuh nomor satu kalau tidak nomor dua, nomor dua kalau tidak nomor satu, Umar ini akhirnya menjadi teman yang akrab. Akhirnya menjadi teman yang akrab. Malah Rasulullah setelah beberapa ketika kemudian sempat kawin dengan anak Umar bin Khattab, menjadi tulangnya, menjadi mertuanya. Subhanallah. Macam mana bisa berlaku? Dengan Al-Quran. Quran ini penyelesaian, Quran ini jalan keluar, Quran ini obat, Quran ini penyembuh, syifa, Quran ini rahmah, rahmat, Quran ini panduan, Quran ini pedoman, Quran ini sumber hukum, Quran ini sumber masalah kehidupan. Apa masalah kehidupan? Ada dalam Quran. Karena dalam Quran ini dikatakan tanzilam mimman khalqal arda wassamawatil ula. Quran ini diturunkan dari sisi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjulang tinggi. Allah yang menjadikan alam ini, dikasihnya kita Quran supaya kita selamat. Tapi ramai orang yang tidak tahu, masih jauh dari Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang, mereka berinteraksi dengan media yang menjauhkannya dari Al-Quran, tidak memegang Al-Quran. Subhanallah. Maka seorang saleh bercerita, saya kalau saya pulang dari masjid tengok istri baca Quran di rumah, senang hati saya, katanya. Saya kalau pulang dari masjid tengok anak baca Quran, senang hati saya. Dulu sudah pernah disebut seorang sahabat di Malaysia meninggal istrinya. Istrinya meninggal dunia. Datang kawan-kawan bertakziah. Dilihatnya si suami yang kematian istri ini tidak berapa sedih. Ditanyalah oleh sahabat yang datang, berani dia tanya, karena sahabat baik ya, tidak takut, tidak bimbang. Encik, kenapa encik tidak menangis dengan kepergian istri? Kenapa saya menangis? Istri saya ahlul jannah. Oh. Kenapa saya menangis? Istri saya ahlul jannah. Kenapa encik tahu istri encik ahlul jannah? Pagi Quran, sore Al-Quran. Pagi Quran, sore Al-Quran. Subhanallah. 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 Kemarin juga kita sudah cerita anak yang ahlul jannah yang meninggal kelas 2 SMA. Ingat lagi ceritanya ya. Anak ini saat dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sangat gawat, dibawalah ke rumah sakit. Dilihatnya ibunya menangis, ayahnya menangis. Janganlah menangis, Mak. Janganlah menangis ya. Saya akan meninggal sebentar lagi. Soalnya dari tadi saya sudah tercium bau jannah, bau surga. Saya sudah tercium bau surga dari tadi lagi, kata si anak.
dibawa juga ke rumah sakit, sampai di ruang UGD ICU, dia bilang sama dokter, dokter gak usah rawat saya lagi, saya jelas akan meninggal, gak usah capek-capek dokter, yang perlu bagi saya tolong panggil ayah dan ibu saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Datanglah ayahnya, datang ibunya, minta maaflah mak ya, minta maaf ya, saya akan pergi untuk seterusnya, untuk selama-lamanya, maafkan saya, doakan saya. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah di depan ayah dan ibu, di depan dokter dan jururawat, didengar oleh semuanya. Dia pun meninggal. Ditanya oleh dokter yang merawat, apa kelebihan anak ini? Ini unik sekali anak ini. Ini aneh ini. Kata ibunya, rajin membaca Quran, rajin sholat berjamaah, rajin sholat tahajud, dan rajin membangunkan ahli keluarga di pagi hari sebelum dia berangkat sholat subuh ke masjid. Ada pula cerita seorang ibu dalam buku yang sama ya. Saya sudah sering saya sebut nama bukunya. Bukunya bisa di order, dipesan di Shopee. Ada kawan di Pondok Pinaga mengorder di Shopee, dapat semuanya, dikirim dari orang. Judul bukunya Kesaksian Seorang Dokter, kisah seorang ibu yang sakit. Ada 4-5 penyakit yang dihadapinya. Dibawa jumpa dokter pakar. Kata dokter, ibu ini sakit, termasuk rematik, termasuk kencing manis, termasuk gastrik dan lain sebagainya. Jadi kata dokter pakar, ibu ini perlu dirawat. Dibuatlah perjanjian, berjumpa dengan dokter. Mereka duitnya cukup, tidak masalah. Biaya tidak masalah bagi mereka. Mereka tergolong orang yang mempunyai ekonomi yang mapan, yang lumayan baik. Tetapi baiknya si suami istri yang sakit ini ketemu dengan seorang dokter di rumah, seorang dokter di masjid, dokter yang tidak tinggal sholat berjamaah, dokter yang di masjid, kalau dia masjid dia merawat hati manusia, di masjid dia merawat hati dan jiwa, di rumah sakit dia merawat badan. Rumah sakit itu tempat merawat badan. Kalau nak merawat hati, di masjid. Orang yang jauh dari masjid sakit tu, percayalah. Doamu aku masuji sakit tu. Jadi si suami berjumpa dengan dokter yang tidak tinggal solat berjemaah, tidak lekang dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Dokter di rumah sakit, dokter di masjid. Di rumah sakit jadi dokter pakar bedah. Di masjid dokter pakar hati. Ditanyalah oleh si suami yang istrinya sakit tadi, dokter, istri saya sakit, sudah ada perjanjian dengan beberapa orang dokter pakar ingin dirawat, tapi sebelum menjumpa dokter itu, dokter yang sudah membuat perjanjian dengannya, saya berharap mau membawa istri saya ke kantornya dokter untuk konsultasi, tukar pikiran, curhat. Kata dokter, silakan. Dibawalah si istri yang sakit jumpa dokter, namanya dokter Khalid. Namanya dokter Khalid Abdul Aziz Al-Jubair, masih hidup, masih berdakwah, masih bertugas di hospital, di rumah sakit. Dibawalah si pesakit tadi, pasien tadi, istri yang sakit jumpa dokter. Dokter Khalid di kantornya dilihat oleh dokter Khalid, katanya ibu tidak sakit. Ibu tidak sakit, padahal dokter pakar mengatakan ibu ini sakit. Lalu ditanyanya beberapa pertanyaan. Pertama, adakah ibu sholat tepat waktu? Katanya sering terlambat, apalagi sholat subuh katanya. Adakah ibu membaca Quran setiap hari, setiap malam, siang atau malam? Katanya enggak. Adakah ibu selalu berinteraksi dengan media elektronik? Iya, saya suka duduk nongkrong di depan media elektronik.
Pernahkah ibu mengadu kepada Allah saat ibu sakit? Enggak, katanya. Kalau saya sakit, saya pergi jumpa dokter di rumah sakit. Lalu kata dokter, sekarang sebenarnya ibu enggak sakit. Hanya ibu merasa sakit dan dokter pakar mengesahkan, memastikan ibu ini sakit. Sebenarnya enggak sakit. Cobalah pulang dulu, Bu. Baca Quran secara teratur setiap hari. Pastikan sholat fardunya tepat waktu, jangan terlambat. Dan banyakkan sembahyang sunat, rajin sembahyang tahajud. Mintalah kesembuhan kepada Allah. Subhanallah. Dia pulang dengan perasaan yang gembira. Saat dokter mengatakan dia tidak sakit, dia yakin. Lalu dia pulang, dia baca Quran, sholat tepat waktu, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, curhat kepada Allah di ujung malam. Curhat kepada Allah di ujung malam. Ini perlu belajar, ya. Macam mana curhat kepada Allah di ujung malam ini mesti belajar. Subhanallah. Lantas dalam 2 minggu ke 3 minggu jumpa lagi dengan suaminya. Macam mana yang dua bareh? Macam mana orang rumah? Alhamdulillah, betul kata dokter, tidak ada penyakitnya. Kami tidak jadi jumpa dengan dokter pakar yang menjanjikan istri saya ini mesti dirawat. Istri saya sehat walafiat. Subhanallah. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Banyak penyakit yang dialami manusia di zaman modern ini karena tidak baca Quran. Lalu pergi ke rumah sakit. Dan kadang sembuh, kadang tak sembuh. Kadang sembuh sebentar, kambuh lagi. Sembuh, kambuh. Sembuh, kambuh. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Peringatan Allah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini bukan untuk menyusahkan kamu sebenarnya. Malah menyenangkan kamu. Tapi kamu tidak suka Al-Quran. Nah, itu masalahnya manusia. La haula wala quwata illa billah. Dulu waktu belajar di pondok di Mandailing, Tuan Syekh itu Raisul Mu'alimin, ayahanda mengajar satu doa. Kalau kamu baca Quran, bacalah doa. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i waj'alil Qur'ana al-'azima shifai wa dawai anal 'alilu antal mudawi. Inilah bacaan nak, katanya. Kalau kamu ingin sembuh dengan Al-Qur'an, bacalah Quran, baca doa ini, katanya. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i waj'alil Qur'ana al-'azima shifai wa dawai anal 'alilu antal mudawi. Demikianlah seorang murabbi, pendidik, mendidik santrinya, mendidik pelajarnya, penuntutnya untuk selalu berinteraksi dengan kalamullah, untuk berobat dengan Al-Qur'an. Quran ini memang obat, ya. Dalam surah Al-Isra dikatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Quran ini diturunkan Allah sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Jadi jangan pernah kita jauh dari Al-Qur'an. Jangan pernah tangan kita tidak mau pegang Al-Quran. Bacalah Al-Quran, insyaAllah Quran akan menjadi ubat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Surah Al-Isra ayat 82. Surah Al-Isra ayat 82 halaman 290. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmah sebagai sumber rahmah, sumber rahman, lil mu'minin, bagi mu'minin, bagi mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Orang yang zalim, dia rugi rasanya kalau dia memegang Al-Quran, kalau dia membaca Al-Quran. Tidak untung perasaannya, dok. Susah rasanya. Itu orang zalim, kata Allah. Orang yang zalim merasa rugi, akan ditimpa kerugian perasaan mereka kalau mereka berinteraksi dengan kalamullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pencinta Al-Quran, pencinta rumah Allah, pencinta ilmu, pencinta ulama, pencinta salihin. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna
wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radha ya karim ya hayyu rahmatika nastaghis ya hayyu rahmatika nastaghis ya hayyu rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami pencinta masjid, pencinta Al-Quran, pencinta ketaatan, pencinta Allah, pencinta Rasulnya ya Allah. Jadikanlah Quran bertempat di hati kami ya Allah. Jadikanlah kitab suci Al-Quran ini menjadi ubat bagi kami, menjadi solusi dalam semua masalah kehidupan kami, kehidupan kebendaan, kehidupan masyarakat, kehidupan dan lain sebagainya, terutama kehidupan rumah tangga yang wajib kami menyelamatkan ahli keluarga kami dari azab neraka ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini semua menjadi ahlul jannah, ahlul firdausil ala ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni uhibbukum fillah.